Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ternak Kambing TV dimanapun berada, kali ini saya akan memberitahukan tentang pakan kambing ataupun dedaunan yang disukai oleh kambing walaupun daunnya itu sudah kering ya bosku. Nah, kali ini tanpa spray, tanpa perasa, kambingnya akan suka banget bos. Nah, kira-kira daun apa? Nah, ini ya bosku. Ini sudah layu, sudah kering, tanpa spray, tanpa perasa. Nah, mari kita coba kasihkan ya bos. Lahap sekali kan bosku. Di depan kita ini adalah daun salam bosku, yang biasanya untuk masak itu loh bos, campuran masak. Kambing sangat suka ya bos. Kalaupun masih segar, suka bos. Tapi kalau terus-terusan dikasih segar setiap hari, itu akan bosan bosku. Ini sebenarnya sisa dari pakanan sekitar 3 hari yang lalu. Lalu saya sisihkan bos, dan sekarang saya kasihkan lagi. Suka banget bos. Daripada terbuang sia-sia, yo eman-eman bos, lebih baik dikasihkan lagi kalaupun masih suka. Kalau tidak suka ya lebih baik dibuang. Tapi kalau untuk daun salam ini dipastikan semua kambing pasti suka bos. Nah, suka kan? Suka bosku. Nah, kita lihat semuanya. Lahap bos. Ora mung diimit-imit tok. Sebentar saja pasti habis bosku. Sekali lagi saya ingatkan, ini tadi pakan sisa ya bos, sekitar 3 hari 4 hari yang lalu. Daripada saya buang, lebih baik kita kasihkan lagi. Mubazir loh bos kalau dibuang. Ini kita coba kasihkan pada cempe, apakah suka. Suka loh bos. Lahapkan bosku. Kita lihat, habis bosku, setengah ember habis bos, tidak tersisa. Teruntuk sahabat ternak kambing dimanapun berada, jangan sampai menyia-nyiakan makanan yang ada bos. Ramban-ramban yang masih sisa jangan dibuang, kita kumpulkan, kita kasihkan lagi di lain hari, besok lusa atau kapannya. Harus diingat-ingat, kalau setiap hari dikasih itu-itu saja pasti bosen bos. Mungkin hari ini kita mengasihkan kambingnya sangat lahap, tapi besok kita kasihkan lagi, pasti agak kurang suka bos, karena bosan. Maka dari itu sisanya dikasihkan di lain hari,
besok lusa ataupun kapannya. Kering pun gak apa-apa, bos pasti suka. Ya mungkin dari teman-teman semuanya ada tips tertentu ataupun ada contoh ramban tertentu yang sangat disukai kambing, walaupun rambannya itu sudah kering, bisa ketik di komentar ya bosku. Ini tadi fresh ya bos, maksudnya tanpa spray, tanpa perasa. Sudah kita lihat kalau sangat disukai. Habis loh bos, gak ada yang saya buang tadi. Nah mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Kalaupun jika video barusan bermanfaat, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe ya bos. Jangan lupa like dan share juga, serta yang belum menyalakan lonceng notifikasi silahkan dinyalakan dulu ya bos. Karena hampir setiap hari saya akan mengupload video-video terbaru. Jika loncengnya dinyalakan, pasti bos-bosku semuanya mendapatkan video terbaru dari saya, mendapatkan notifikasi terbaru ya bos. Kurang lebihnya kata, kalaupun ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos-bosku semuanya, salam sehat dan sukses selalu untuk kita bersama.